kulit limau. Oke. Hai. Oke, vlog hari ini tentang kami pergi menyambut tahun baru Cina. Sekarang kami berada di Membakut di sini di kampung JB lah berdekatan, dan sekarang kami berada di rumah dia punya ingkung nenek-nenek dia punya adik-beradik lah. Ya. So kita tengok suasana chill-chill punya vlog ini. Okey. Tahun baru Cina. Kongsi pacoy. Sabahan merah. Cek edat baju kami di Instagram sabahan.shop. Oke, kepada kamu yang heran, ait Cina plus JB. Bukan, kita kan dulu-dulu belum ada agama. Lepas tu ada yang pilih Islam, ada yang pilih Kristian. Dan family ini pilih agama inilah. Oke, suasana dalam rumah. Ini cousin JB. Ini adik JB. Ustaz sudah sembahyang. Untuk bakar nanti barang sembahyang. Wow, macam kuih raya. Coklat cookies. Dan yang paling wajib, limau mandarin. Kulit limau. Ingat permainan ini dulu-dulu. Main tembak mata. Cara makan limau ini, ada dua jenis. Ada yang jenisnya buka urat-urat, ada yang jenis makan terus. Oh, ada spek. Ada je bodohnya nih. Ya. Oke. Lama tidak kena oh. Banyak pula air dia. Cari penyakit sendiri. 10 tahun tidak kena. Lebih kok. To all my fans, I hate you. Fans, ha? Fans. Seterusnya dengar cakap ada bakar-bakar merecun. Oke, okay, main merecun di siang hari. Oke, okay, bermula sudah gosip orang kampung. Oke, okay, di sana nampak tuh merah-merah yang menegak tuh. Itu ialah merecun yang akan dibakar sebentar lagi. Oke, sesi membakar bermula. Bawa merucun. Wangi, wangi, wangi. Oke, oke. Ya, makan. Oke, TV 3 shoot. Oke. Makan. Apa dong minum tuh? Apa dong kamu minum? Tapai. Oke, okay, selesai di rumah ini. Kita jalan-jalan. Pekan Membakut. Selalu tengok kamu di sini di YouTube. Siapa kamu minat? Kakak ini paling seminat sama kembar dia. Turun-turun kereta tadi ada orang tegur terus. Ini minat dia. Oke, okay, lepak-lepak, minum-minum, santai-santai di sini. Ini gelas besar di sini. Kopi-kopi lo. Burger. Oke, okay, depan ini sangat re. Tengok budak perempuan itu main getah. Yang lelaki pula main game handphone. So, budak 90-an perempuan ini BS budak zaman sekarang. Dengar dorong bagi play lagu apa di belakang tuh? Lagu saya. Terima kasih Anita. Ini selalu juga nih kalau aku pergi mana-mana kedai minum gak makan, orang yang kenal dorong lagi main lah tuh. YouTube channel ini semakin lama semakin ramai orang kenal. Oke, pergi mana-mana ada saja orang kenal, biarpun dia tidak tegur, tidak macam contohnya di pam minyak tadi. Dia tengok setelah di luar sudah kami dalam kereta sudah jalan on,
syukur dia ketawa, dia kenal, tapi tidak semestinya tegur. Oke, ya. Siapa yang tegur kami itu pun pekan makut. Si JB mau pergi kedai runcit membeli barang untuk anak buah dia. Kedai runcit. Tapi di sebelah ni dah ada yang aku heran, tengok ah. Kedai gunting dan keriting. Kita tengok apa? Hardware. Nah, belakang ada subscriber. Eh, malu dia. Kita bagi masuk juga. Okay, tengok ni bangunan lama. Bangunan lama, bukan bangunan ni kalau papan. Legend. Okay, sampai sudah sini tempat anak buah CJB tinggal. Okay, di sini ada kilang perabot yang kecil. Tempat buat perabot, okay. Di zaman ini siapa buat perabot yang berkualiti memang sangat rare sudah. Sebab sekarang banyak yang dijual di kedai itu menggunakan papan jenis habuk. Kalau buat sendiri guna papan yang berkualiti pasti laku. Okay. Banyaklah mesin-mesin sini. Kalau aku bisnis perabot pun